Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus menginspirasi, memberikan informasi terbaru, memberikan berita terkini dan isu-isu terhangat mengenai Liga Dangdut Indonesia. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini kita akan membahas seperti biasanya, yaitu mengenai Duta Lida yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup ke-11 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Kita akan membahas secara tuntas duta manakah yang mendapatkan poin teratas dan duta manakah yang tersenggol malam ini. Sebelum kalian lanjutkan video ini, saya tak henti-hentinya terus mengingatkan kepada para sahabat Lida dan kepada para pecinta dangdut Indonesia untuk terus mendukung Duta Lida dari provinsi kalian semua ataupun peserta Lida yang kalian jagokan di tahun ini dengan cara SMS ketik Lida spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 97288, ataupun kalian bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dengan cara download aplikasinya kemudian vote sepuasnya secara gratis. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian terus menerima info terbaru dari channel ini. Sekarang kita akan melihat duta manakah yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup ke-11 top 33 Liga Dangdut Indonesia malam ini. Duta Lida yang tampil malam ini atau bersaing dan berkompetisi malam ini pada grup ke-11 top 33 Liga Indonesia 2020 antara lain, yaitu yang pertama ada Eva, merupakan duta provinsi dari Nusa Tenggara Barat yang akan berduet dengan Faul, juara Lida tahun 2019. Kemudian yang kedua ada Erpan dari Jambi, dia akan berduet dengan Randa yang merupakan peserta The Star tahun kemarin. Kemudian yang ketiga ada Rana dari provinsi perwakilan dari Sumatera Barat yang akan berduet dengan Irsya. Yang menjadi dewan juri pada malam ini pada grup 11 top 33 Lida 2020 antara lain, yang pertama ada Soimah Pancawati atau yang sering kita panggil dengan Mae, kemudian yang kedua ada Inul Daratista, kemudian yang ketiga ada Dewi Persik, yang keempat ada Reza, merupakan sang juara dari The Academy tahun lalu. Kemudian sebagai fashion guru ada Eko Chandra. Sedangkan yang menjadi host pada malam ini di grup 11 top 33 Lida Indonesia 2020 seperti biasanya ada Irfan Hakim. Kemudian yang kedua ada Ramzi. Yang ketiga ada Gilang Dirga. Dan yang terakhir ada Jirayut. Baik, sekarang kita akan melihat duta manakah ataupun peserta dari provinsi manakah yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup ke-11 top 33 Liga Dangdut Indonesia 2020 berdasarkan polling SMS ataupun vote melalui aplikasi Tokopedia Play serta peserta pilihan daripada dewan juri. Di sini kita akan melihat duta manakah yang mendapatkan poin teratas dan duta manakah yang tersenggol malam ini pada grup ke-11 top 33 Liga Dangdut Indonesia.